Hai semua, ni nak tunjuk sikit meja yang kita pakai di center kita yang asal. Oleh kerana kayu meja ni semua sangat elok lagi, jadi kami plan untuk guna kayu yang sama dan structure yang sama untuk kita gunakan di tempat yang baru. Jadi bermulalah episod kita mencabut kayu-kayu ni satu persatu. Untuk makluman, semua kayu ni kita skru satu persatu dalam rangka besi ni. Ada skru kayu yang memang elok, mudah dibuka, ada yang dah haus. So, kami kena potong sikit besi sebab meja asal panjang. Kita akan pendekkan sikit saiz, tapi kita akan buat dua buah meja. Mana kayu yang tak sama rata, kita akan ratakan. So, inilah hasilnya. Meja kita dah siap. Kita lapik dengan plastik sebab kalau dulu kita tak lapik, jadi susah nak bersihkan kesan warna. So, sekarang bila dah lapik dengan plastik, senang untuk dilap. Jadi, meja kita akan sentiasa berkilat dan cantik. Ha, jomlah datang tengok kita buat aktiviti kat sini.